Halo sahabat Nora, jumpa lagi bersama Nora Teraja di sini. Jumpa lagi di sahabat. Jangan bosan-bosan. Jadi hari ini kita dari habis dari danau, terus mampir ke sawah karena danau sebelah sini dekat banget. Terus mampir ke sini lihat-lihat sawah. Kebetulan Ibu Nasya pengen makan kangkung katanya. Jadi saya mau panenkan sedikit terus bawa pulang ke bawa nanti ke Ibu Nasya. Terus kalian saya kasih lihat update tanaman apalagi yang bisa dipanen hari ini. Oke sahabat Nona, aku balik kameranya. Lihat sahabat Nona, ini jagungnya tahun ini berhasil. Tuh, kayaknya jadi deh. Kayak jadi tahun lalu tuh gak jadi karena terlambat dia berbuah. Nah, ini jagung kita agak beda ya, karena ini jagung dimakan. Agak beda batangnya sama sebelah sini. Ini jagung buat pakan ternak atau buat dibakar nih, buat dibakar untuk jadikan energi nih. Ini buat cipluan ada nggak? Wah ada, wih ada sahabat Nona, ada. Nah lihat kan di dalam, pernah lihat ciluk bah. Aduh enaknya ini. Ini jam 5 sore sahabat Nona. Tapi masih seperti siang. Masih seperti siang. Tuh. So, apalagi? Ada. Dan ini, wih, kolnya sudah jadi. Oke, jadi kolnya. Kayaknya bakal panen raya kol nih nih. Ibu Nasya nih bagiannya bagian bakwan. Oke. Aduh, saya nggak ada waktu lagi bersihkannya ini. Bukan nggak ada waktu, malas. Nggak ada teman lawan ini. Tuh, ini dia apa nih namanya? Buncis. Ini kayaknya aku ambil ini dulu ya. Ambil ember. Ini, sahabat Nona. Waktu itu kayaknya belum update cabai. Nih ada cabai sudah berbuah. Kayaknya katokon nggak ada ya. Tuh lumayan. Cabainya. Kayaknya katokon nggak ada ini, kayaknya cabai-cabai. Kayaknya cabai-cabean ini. Cabai Thailand. Ini. Duh kacang panjangnya tuh sejak hujan terus itu udah mati dia. Tapi masih ada buahnya sih. Ini ada buahnya. Oke. Ish, gile nih. Tomatnya segede-gede gaban. Oh Tuhan. Tomatnya. Duh banyak yang rusak tomat. Duh maafkan aku. Maafkan aku. Bila hasrat tuh. Duh tomatnya rusak semua. Duh saya gak perhatikan. Duh. Nih. Masih bisa dimakan gak ya? Tapi sudah terbuka. Tomatnya udah matang, kematangan. Saya gak merhatiin. Pun Mama Tia maafkan aku. Tomat kita ini. Aduh. Oke, sahabatnya aku masuk dulu. Ini kasihan tomatnya. Dimakanin bekicot. Karena kehujanan jadi dia bonyok. Kalau orang Toraja bilang, nah bosok uran. Jadi yang mentahnya aja aku bawa ambil deh, biar matang sendiri di rumah dah. Keburu dimakan bekicot. Aku lihat mana yang masih bisa diambil. Kayaknya yang ini gak bisa lagi deh. Biar kami deh dimakan bekicot selanjutnya. Oke sayang banget ya. Itu masih banyak sih. Oke kita berbagi dengan bekicot. Oke. Ini aku bawa pulang juga ini. Ini dia hasil babatanku kemarin ini. Terus sekarang saya datang ambilkan Ibu Nasya. Tuh lihat sahabat Nona, tinggi-tinggi banget tuh. Bayangkan. Bukan main ini. Setinggi betis saya, lebih tinggi dari betis saya tuh. Lewatin nih. Lebih tinggi lagi. Nah ini dia yang saya maksud nih. Maksudnya keras ini kan, gak bisa dimakan lagi. Dulu kalau kita beli kangkung tuh ya, waktu kita belum bercocok tanam zaman 2007-2008 itu, kita beli kangkung itu jangan sampai kita bawanya buang.
tidak pernah buang karena mahal. Kemarin juga saya mau tidak mau nggak tega buang, tapi ya susah juga karena ini keras, keras banget bawahnya. Ya, mumpung banyak juga dan kita sudah bisa tanam tuh jadinya ya tidak begitu harus direlakan. Oke sahabat Nona, ini aku panen. Ini dia. Ini kangkungnya tuh harus dipanen terus. Lagi musim hujan begini, dia makin subur. Jadi ya harus sering-sering dipotong kalau enggak keras. Oke, aku lanjut potong sahabat Nona, nanti kita lihat hasilnya berapa saya panen hari ini ya. Nah, ini. Oke. Tuh. Duh, puji Tuhan melimpah, alhamdulillah. Pare ini juga. Ini masih ada nih. Semoga Mama Tia masih dapat dia. Tuh, masih ada. Di sini. Ini ada masih banyak. Oke, lanjut deh. Hasil panenku nih. Tuh, banyak banget. Puji Tuhan nih rezeki. Ini kalau dilihat ini ya cuma sedikit itu ya, tapi kalau dipanen banyak nih, luar biasa ini. Tuh, sekarang aku masukin ember buat Ibu Nasya nih. Kemarin saya sudah masak yang buat Papa Noah itu. Dia suka banget dihabisin. Hari ini saya masakin dia lagi. Habis itu mungkin di apa dulu? Jedah dulu. Jangan sampai bosan. So, ada sahabat Nona yang mau ngasih tips lagi diapain lagi selain ditumis? Kangkungnya diapain lagi sih selain tumis dan dijadikan pecel? Ada resep lain lagi enggak? Nah, sekarang aku pulang. Ini dia. Ini dia. Maaf foto Nathan. Oke, terima kasih sahabat Nona. Sampai jumpa di next video. Ciao, ciao.